Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini sedikit kami ingin menyampaikan mau'idzah hasanah. Dalam hal ini kami ingin mengambil tema berdoa adalah bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayuhannas, antumul fukara'i ilallah, wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, orang yang membutuhkan terhadap Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak bisa hidup ini untuk berhasil baik dunia maupun akhirat, untuk sukses baik dunia maupun akhirat, hanya mengandalkan kecerdasan kita, hanya mengandalkan kejeniusan kita, hanya mengandalkan kepintaran kita. Tapi yang paling penting, yang paling kita butuhkan untuk mencapai sukses dunia dan akhirat adalah kekuatan dari Allah, bentuk pengabulan doa kita dari Allah. Karena kita orang yang lemah, kita orang yang kurang, kita orang yang penuh dengan kekurangan. Untuk itu di dalam Al-Quran surat Mukmin ayat 60 dijelaskan, Ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku Allah, maka aku akan mengabulkan doamu. Dan kalian tidak boleh sombong, artinya kita tidak boleh tidak berdoa kepada Allah karena Allah akan mengancam kita dimasukkan dalam neraka jahanam dengan hina tatkala kita tidak mau berdoa kepada Allah. Maka berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan. Karena berdoa ada perintahnya dalam Al-Qur'an, disyariatkan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an pedoman kita, berarti berdoa termasuk bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam berdoa sering para penyampai-penyampai menyampaikan ud'ullaha, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum mukinuna bil ijabah. Kalian harus yakin bahwa doa yang kalian persembahkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Di dalam al-hadis dijelaskan, laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Mengapa dikatakan begitu? Kenapa dikatakan begitu? Karena kita sebagai makhluk Allah, dengan berdoa kepada Allah, kita mengakui akan kekurangan kita, kita mengakui akan kelemahan kita, dan kita mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa mencapai sukses dunia maupun akhirat. Hadirin Jek TV dimanapun berada, perlu dipahami banyak sekali contoh-contoh
di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad pun juga banyak mencontohkan. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum juga banyak mencontohkan bagaimana hebatnya doa. Sehingga dengan doa sesuatu yang tidak bisa masuk akal, semuanya bisa terwujud. Banyak sekali contohnya. Nabi Musa di saat dikepung oleh orang musyrik, dikepung oleh orang kafir, berada di pinggir lautan, samping kanan, samping kiri, belakang, sudah mengepung, sudah mengelilingi, tapi bisa berhasil lolos dari kejaran orang kafir sebab doa dari Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh orang-orang kafir bisa selamat, api yang menyala-nyala terasa dingin, itu juga karena doa dari Allah. Hadirin yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, itulah kekuatan doa. Maka kita harus menyempat-nyempatkan berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab, yaitu ketika habis melaksanakan sholat wajib, di sepertiga malam yang akhir, dan di waktu-waktu longgar dimanapun kita berada. Berdoa kepada Allah, berdoa terus, berdoa dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa sukses dunia maupun akhirat. Untuk itu, yang paling kita harapkan, yang terakhir dari doa adalah pahala dari Allah, karena doa bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lain waktu kita sambung lagi, mudah-mudahan yang sedikit ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Wallahu muwaffiqi ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana